Hanya ada huruf A dari masing-masing kata. Berarti yang hilang totalnya ada 9 huruf. Yang harus Anda cari di dalam amplop-amplop yang ada di atas meja. Total amplopnya ada 11. Bang Arya, luar biasa. Dari gugus depan wilayah mana? Dari kampus Racana Pramuka IPRIJA! Sudah berapa lama jadi anggota Pramuka? Sudah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun? Saya agak ragu sama anggota Pramuka yang satu ini ya. Ya, setahu saya anggota Pramuka itu dituntut berpenampilan juga rapi, benar? Ya, betul. Betul. Sebentar, Pak. Iya. Berapa tahun? 22. Jauhan saya. 201 tahun. Wah. Kayak beda tipis Bang Opi sama Candi. Iya, benar. Pantesan sikutnya udah mulai belunut. Bang Opi bisa tepuk Pramuka tadi, salut sih. Masih ingat ya Bang Opi? Masih ingat saya. Dulu pernah ikut jadi saya anggota Pramuka. Pramuka itu cukup lama, Pak. Oh. Hmm. Saya di tesnya aja dulu lawan banteng loh, Pak. Melatih ketangguhan ya? Ketangguhan. Ya. Kekuatan itu penting loh. Iya, iya, iya. Anak Pramuka mesti kuat, mental juga mesti mental baja. Iya, iya, iya. Betul. Kalau itu betul. Berarti statusnya Mas Arya ini apa sih? Dulu kan bedanya ada siaga, ada penggalang, pembina. Kalau Mas Arya sendiri? Kebetulan baru naik ke Pandega. Pandega? Pandega. Wow. Oh. Mau bawa pulang mobilnya? Mau banget. Mau. Teman-temannya tolong dibantu. Nanti dalam bermain Mas Arya, siapa tahu jodohnya kalian mobil itu ya. Amin. Selamat berulang, tepuk tangan sekali lagi untuk peserta pertama. Sekarang kita akan cari tahu seperti apa permainan untuk mendapatkan hadiah mobil. Di permainan yang pertama, silakan dibawa masuk. Oke, kepanjangan Pramuka adalah Praja Muda Karana, ya kan? Dan kata itu tertuang di board ini, tapi huruf-hurufnya tidak lengkap. Hanya ada huruf A dari masing-masing kata. Berarti yang hilang totalnya ada 9 huruf. Yang harus Anda cari di dalam amplop-amplop yang ada di atas meja. Total amplopnya ada 11, yang 9 isinya huruf, 2 isinya zong. Anda harus berhasil menyusun kata Praja Muda Karana tanpa mengenai zong. Baru bisa bawa pulang mobilnya. Simple. Udah siap? Siap. Kira-kira yang isinya huruf nomor berapa? Pilih 3. Hey, hey, hey. Pilih 3. Pilih. Ya. 10. 10. Oke. Tiga, oke. Okay. Siap. Satu lagi. Ayo. Dua. Dua. Dia pilih 2, 3, dan 10. Kalian oke? Okay? Oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Siap. Milih sendiri, keren. Siap, Bobby. Keren. Kita buka satu amplop. Yang pertama kali dipilih. Nomor 10, Bang Opi. Siap. Apakah isinya adalah huruf? Mari kita buka. 3. 2. 1. Wah, huruf benar. U. Huruf U. Amplop pertama benar.
Huruf U bersembunyi di dalam amplop nomor 10. Selanjutnya. Selanjutnya. Nomor 3 kita buka. Siap. Mau tetap nomor 3 atau ganti yang lain? Tetap nomor 3. Tetap ya. 3. 2. 1. Benar. Huruf N kali ini. Sudah 2 huruf yang kita temukan. Dan amplop selanjutnya yang akan saya buka adalah nomor 2. Ya kan? Mau tetap nomor 2 atau diganti dengan nomor lain? Lanjut. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Kita buka nomor 2. 3. 2. 1. Benar. Huruf J kali ini. Oke, 3 awal yang baik ya. 3 huruf langsung ketemu. Kita baru sepertiga jalan. Siap. Selanjutnya saya persilakan pilih 3 lagi. Silakan dipikir. Nomor 8. 8, oke. Boleh saya tanya dulu? Boleh. 8 udah. Ayo. 7. 7, oke. Satu lagi. Mas Ari bilang 5. Bu Ati bilang 1. Silakan. Bismillah. 5. 5. 5. Berarti saya ulang ya. 5, 7 dan 8 itu yang Anda pilih. Yes. Semangat. Deal. 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 Kita buka satu amplop. Nomor 5 kita buka. 3. Satu. Benar. Nomor 5 benar. Cukup baik tebakannya. Luar biasa, huruf K kali ini yang bersembunyi. Sip. Sisa 2 amplop yang belum saya buka. 7 dan 8. Selanjutnya saya akan buka nomor 7. Tapi sebelum saya buka, mau lanjut permainan ini atau stop di sini, saya kasih 7 juta. Karena ada sebuah resiko dalam permainan, resiko terburuknya Anda kena zonk, nggak dapat apa-apa. Pulang dengan tangan hampa. Lanjut. Yakin. Yakin. Siap. Deal. 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 Kita buka amplop nomor 7. 3. 2. 1. Lanjut. Yakin. Yakin. Siap. Deal. 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 Kita buka amplop nomor 7. 3. 2. 1. Benar. Kerjasama yang baik sejauh ini.
5 huruf sudah ketemu. Setengah jalan permainan. Semangat. Selanjutnya, yang saya akan buka adalah amplop nomor 8. Oke. Mau tetap lanjut atau 10 juta? Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Dalam permainan ini songnya ada 2, bisa di nomor berapa aja. Lanjut. Yakin? 10 juta ditolak. Gimana kalau 12 juta? Bingung, 12 juta. Oke. Anda kan tadi bilang dari kampus. Siap. Berarti status masih mahasiswa atau bekerja di kampus itu? Mahasiswa. Mahasiswa. Semester berapa, Mas Ari? Semester terakhir. Semester terakhir. Semester terakhir. Mau lulus. Mau lulus. Lumayan buat tabungan skripsi ntar. Buat wisuda. Buat ngambil ijazah. Ya. 12 juta di depan mata. Kalau lanjut ada resiko. Lanjut, lanjut. Tapi kemungkinan menang juga ada. Lanjut. Kemungkinan benar ada. Kemungkinan salah ada. Lanjut. Tapi kalau 12 juta, nggak pakai mikir, ambil ini aja. Ambil, silakan masuk kantong Anda. Bismillah, lanjut. Yakin? Yakin. Ditolak. Yakin ini kembali ke kantong saya? Yakin. Deal? Deal! Deal! Emang tangguh bener Bang Opi. Sip. Anak pramuka itu tangguh-tangguh. 8 kita buka. Kalau itu song permainan selesai. Tapi kalau itu huruf permainan berlanjut dan kita menuju ke sepertiga perjalanan terakhir. 3. Yakin gak mau nih? Yakin gak mau nih? 2. Benar. Huruf R tersimpan.